Sekarang aku mau aplikasiin jedar lip matte yang gemes. Lipnya enggak bisa itu kita. Biasanya aku pakainya tipis-tipis aja. Bermunculan komentar di sosial media dari para netizen pun nampaknya menyudutkan Vincent Perhak. Bahkan ada para netizen yang menuding kalau Vincent Perhak salah satu otaknya. Komentar-komentar tersebut tak diklarifikasi oleh Vincent maupun Jessica Iskandar yang ogah peduli dengan komentar tulis para netizen. Bukan masalah lain, melainkan karena Jessica Iskandar yang tertipu, namun Vincent Perhak yang banyak bicara. Tak hanya itu, menyebutkan semua Jessica Iskandar tertipu, kemana kekayaan Vincent Perhak dan apa pekerjaan Vincent pun jadi sorotan para netizen di sosial media. Selalu mendampingi Jessica Iskandar, namun kini nampaknya Vincent Perhak, suami dari Jessica Iskandar, jadi sorotan. He also using jedar lip matte yang apa kita sama ya, imut. Iya. Kalau udah matang ya. Oke, ini aplikatornya berbentuk seperti daun. Ini sangat gampang sekali untuk mengaplikasikan lip matte-nya. Jedar lip matte. Membantah kalau dirinya tak bekerja, Vincent Perhak bekerja di luar dunia keartisan. Bahkan kini tengah membangun rumah mewah di Bali. Di tengah Jessica Iskandar yang bangkrut, kini Jessica pun mulai kembali pelan-pelan membangun kehidupannya. Bekerja di belakang layar, Jessica Iskandar, Vincent Perhak kembali mencari pundi-pundi keuangan demi anak-anaknya. Tak peduli dengan komentar-komentar para netizen yang kini menyudutkan sang suami, Vincent Perhak. Gara-gara tertipu pun, Jessica Iskandar dengan keluarganya kini kemana-mana menggunakan Grab. Tertipu 10 miliar lebih, Jessica Iskandar mengaku ditipu sahabat sendiri di Bali bahkan sebelum mengenal dengan Vincent Perhak. Kali ini, Vincent Perhak yang selalu menemani Jessica Iskandar adalah tanggung jawab dirinya sebagai sang suami. Mengaku, memulai dari nol, Vincent Perhak akan bekerja keras demi sang istri Jessica Iskandar. Nah, ini dia tampilan lip matte gemes ditambah lip gloss bening. Ya, aku lagi mau pakai jedar eyebrow. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.